Nah. Ni bau betul ikan sekarang. Siapa? Oh, boleh pula. Oh, tu grup-grup sepak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ni dan video kali ni apa video yang aku nak buat? Macam biasa aku rasa aku nak layan pot yang aku pernah buat video sebelum ni dekat Teluk Batik, iaitu kalau kita masuk dalam Teluk Batik tu kita ambil masuk ke sebelah kanan. So pot dia atas bukit sikit, pusing ke belakang. Nanti aku akan tunjukkan jalan nak masuk ke belakang tempat pot yang nak mancing ni. Tapi hari ni air pasang surut tak cantik lah. Okay, aku ada rezeki lah. So kalau ada rezeki aku akan update kat video. Cakap banyak tak guna. Let's go. Sebelum tu jangan lupa like, comment, share and subscribe channel YouTube aku. Hashtag support local. So gerak dulu. Ciao. Dari mana? Mancing kak dari mana? Bandar Baru. Oh, Taiwan ya. Mana? Dah duduk ni lumut ni. Laju juga darat. Oh, darat. Nak tanggar ni eh? Nak tanggar ni? Tadi dah. Sebelah kang? Tadi actually bayar RM1. Tapi sekarang tak tahu. RM1 ke apa? Tiga. Tak ada dalam ni. Yang dulu, parking tak bayar. Dalam ni masuk dalam ni? Ah, masuk dalam ni. Sebelah ni. Shaded ni. Oh, sini saya tak pernah parking pun. Saya tahu dia masuk sini. Ini. Oh. Ini dua kontor sini je. Lambat je kan? Lambat je. Pun petang tu. Dia masuk bontot ni lepas tu. Kepala mana bontot? Bontot ni. Jangan sampai batu tu lah. Haa, batu dia tu. Takut abang ni. Oh, depan pula. Rapat betul, rapat. Okay, bang, gerak dulu bang. Okay, so jom. Kita naik tangga dulu. Ada lagi pot brother belakang dua orang tadi. Dia pun layan pot sini. So tengok kereta yang parking kat sini ada 3, 6. 6 biji kereta. Tak tahu berapa orang ada belakang ni. Okay, jom mendaki. Semoga ada rezeki, insyaAllah. Amin. Okey. Kemengahan dah sampai. Kemengahan dah sampai. Ku bernyawa. Okey, cantik kan pot ni? Nampak. Sunyi dan sepi. Okey. Dah nampak wajah-wajah pemancing tegar. Bayu nampak ganas eh. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Messi. Lesen sudah masuk.
Alhamdulillah rezeki. Tent 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 kero. Saya sudah dapat lesen. So, sebelum hangpa sambung tengok video aku, aku nak review satu barang, iaitu baja semburan Nano Green. Produk ni untuk yang suka menanam pokok-pokok bunga ataupun yang menanam pokok-pokok berbuah tetapi sudah lama tidak berbuah. Hangpa kena dapatkan produk ni. Satu botol ni mengandungi 350 ml dan berharga RM35. So, fungsi dia menggalakkan pertumbuhan pokok, penghasilan bunga dan buah yang lebih, memperbaiki sistem akar, memulihkan fungsi tanah. Cara nak dapatkan produk ni, aku akan letakkan link dekat bawah. Hangpa boleh direct Shopee ataupun terus contact HQ yang sah. So, jom stay tune. Ciao. Oh, Shimano hijau kuning. Oh, Shimano hijau kuning. Ah. Dah baru. Aku. Gam datang. Buat ikan cik-cik. Rangkut. Okay, so hari ni dah 2 jam aku dekat sini. Ha, dia makan tu ada tapi tak sangkut. Dalam sejam atau 2 jam lagi kalau kumpau aku balik. Tapi aku kalau okay, aku akan update orang sebelah ni. Ada makcik dengan pakcik ni dan brother ni mancing. Aku akan update tengok dia orang dapat apa. Dekat ujung sana pun ada juga. Aku akan update ikan yang dapat. Sebab dia orang sampai awal daripada aku lah. Sampai dalam 2 jam awal daripada aku. Okay, stay tuned. Ciao. Tengok je. Ada ikan? Tuhar. Tengok sikit eh. Kau pun sampai? Dari koma dah tadi. Ha, dari mana? Tapi dari Pekra lagi. Dari? Pekra sini ni. Oh. Hari tu pun makcik juga kan? Ha? Minggu bila lah hari tu? Ha, sama makcik juga. Ha, selalu lepak, selalu. Tapi tiap minggu. Oh. Hari cantik kami pergi. Ada tak tentu juga pun. Okey. Pagi tu makan tu tadi. Ni? Masak air surut. Oh. Dia pasang tak sama. So, ni daripada pukul apa je? Oh, sekarang kat sana. Pukul 8 lebih kurang lah. Hmm. Kita tadi pukul 8 kan? Kita main lagi. Lebih kurang lah, 7.45 lah. Pukul 7.45. Kita pergi tengok tu ikan berada-berada yang apa, tengah mancing ujung. Kita pergi selidik tengok. Sebab dia pun sampai awal lagi daripada kami. Assalamualaikum. Ha. Oh. Ada bang? Ada. Mana tengok sikit boleh? Dah tengok ah. Sampai awal bang. Berapa kan? Oh. Nah. Ni bau ikan sekarung. Seko. Oh, boleh. Oh, tu grup-grup sepak. Okey, dia aja. Dia baru dah. Eh. Tukar dah seko. Sekarung, sekarung. Uish. Patut bunyi lain pun.
Kasar, kasar, kasar. Ya, ni kasar. Ni apa boleh buat lauk. Ah. Patah kacim. Patah kacim. Tu aku dengar bunyi pelik. Oh, lauk bos. Okay, so hari ni hasil mancing 3 jam. Aku rasa kumpau lah ni, sikit dapat. Ni yang paling sedap pun. Ni. Ni tuan-tuan asing ni. Ni besar sikit lah. So jom gerak dulu. Jangan lupa bro. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Support anak tempatan. Oh, mana ni tolong bawa tak? Tu ni. Oh, lega aku. Natang besi ni berat dah. Naik motor. Okay, this is Pantai Teluk Batik, Lumut Perak. Ramai kan? Siapa-siapa yang nak berjemur boleh datang sini. Sebab kat sini ada banana boat, boleh naik boat pusing pulau, naik jet ski, motorboat. Tahu apa? Yang tak tahu nak masuk laluan mana ikut Teluk Batik ni, maksudnya nak parking ke apa kan. Ni aku tunjuk jalan nak masuk. Ni aku on the way keluar. Okey, sini ada simpang. Sebelah sini simpang. Okey, sebelah kanan ni ke Teluk Batik. Jalan-jalan nak masuk ah. Okey, ni ada geng-geng cowboy. Dan motor pun buat. Okay, ni parking Teluk Batik. Sini parking Teluk Batik. Sini pun boleh masuk daripada sini. So daripada sini pun boleh masuk. Sini boleh masuk dan tu boleh keluar. Sebelah sana pun boleh masuk.